ikannya gede-gede banget, guys. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama kita di Explore Wisata Kerinci. Baiklah teman-teman, kali ini kita berada di Kabupaten Kerinci. Tepatnya sekarang di Wisata Taman Pertiwi, yang berada di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ikutin kita terus ya, ayo. There's a place beyond the silver moon. If we drive, then we can get there soon. Desa wisata Pentagen di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ini masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Dengan unggulan daya tarik berupa wisata buatan berbasis taman wisata air atau yang lebih dikenal dengan Taman Pertiwi. Daya tarik utama dari Desa Wisata Pentagen adalah sebuah taman air buatan yang berasal dari embung desa, Taman Pertiwi. Beragam aktivitas dan wahana di Desa Wisata Pentagen berpusat di Taman Pertiwi ini, seperti sepeda air, bermain sepeda gantung, flying fox, juga memberi makan ikan. Di sekitar taman air ini juga disediakan fasilitas untuk pengunjung yang ingin beristirahat atau berkumpul. Di sekeliling area Taman Pertiwi, terdapat pohon-pohon berukuran besar yang bisa dijadikan sebagai wahana untuk pemasangan hamuk. Terdapat juga gazebo di pinggiran taman yang bisa disewa oleh pengunjung. Desa wisata yang berada di ketinggian 800 mdpl ini, pengembangan wisatanya secara khusus dilakukan sejak tahun 2017 silam dengan memanfaatkan dana desa. Untuk anggaran dana fisiknya difokuskan pada rawa yang dikembangkan menjadi embung desa. You sleep.
Yang tidak kalah menariknya, berwisata ke Taman Pertiwi tidak membuat kantong terkuras. Lokasinya juga dekat, hanya berkisar 30 menit dari pusat kota Sungai Penuh, dan berada di sekitar objek wisata Danau Kerinci. Tidak mengherankan, objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Terima kasih teman-teman, sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.